Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternya guys ya. Okay guys, langsung aja teman-teman. Sekarang LGR sudah update event terbaru ya, Legendary Apai Money Special Edition. Okay, ini adalah versi kedua dari Legendary Money atau Apai Money teman-teman ya. Yang pertama adalah versi basicnya dan ini adalah versi kedua. Ada embel-embel special edition. Apa yang special guys? Nggak tahu gue teman-teman. Kita coba baca skillnya. Ketika turn ke BTW sampai tanggal 22 November ya. Sekarang metanya seperti itu ya. Jadi seminggu tapi ada selingan pendanya. Oke, ketika turn pertamaku dimulai, pilih satu di antara tiga skill. Oke, ini sama lah kalau versi yang sebelumnya. Summon Water Spiritnya ada juga teman-teman, 90% ya. Terus untuk yang tiga opsi pilihannya itu, yang pertama Gold Music Note 1, dia 55% defense rebut marble dan 80% kurung bubble. Yang kedua, dia 55% defense rebut marble dan 75% betuskan marble. Yang ketiga, dia batalkan skill nonaktifkan milik lawan dan 55% defense rebut marble. Kita bahas perbandingan antara ini dengan yang lama, teman-teman. Oke, jadi perbedaannya itu adalah yang pertama dia ada kepenjara sama kali 4, tapi di sini defense rebut marble dan bubble. Yang kedua sama-sama ada betusin marble, tapi bedanya di sana cat, di sini defense rebut marble, dan yang ketiga di sana nonaktifkan, di sini pun nonaktifkan. Bedanya yang satu 55% defense rebut marble dan yang satu kali-kalian 4. Kalau gue lihat buy ininya aja, rasanya ini menang banyak, bukan menang banyak ya, lebih unggul sedikit daripada si Apai Money yang sebelumnya. Walaupun dia skill penjaranya itu diilangin teman-teman ya, tapi dia punya skill Defender Fruit Marble dan skill keduanya tuh nggak kalah bagus juga. Kalau di yang lama skill keduanya tuh terkesan tambahan aja gitu, karena dia ada kali-kalian juga di skill keduanya drawingnya teman-teman. Oke, terus untuk yang skill 2-nya dia sama-sama drawing, sama-sama nge-growth 20%, ada kuncinya juga. Nah ini teman-teman, dia 70% hilangkan marble milik lawan. Kalau si Apai Money yang terbaru, ada yang satu hilangkan marble, yang satu abaikan bebas sewa. Memang ya menurut gua, secara nyambungnya skill itu lebih nyambung yang pertama. Tapi abaikan bebas sewa itu nggak bisa berguna di banyak card. Sedangkan hilangkan marble itu pasti berguna di semua card, teman-teman. Jadi ini unggul yang terbaru. Ya, overall gue tetap yang terbaru sih, teman-teman. Lebih bagus ya, walaupun ada yang dihilangin atau enggak ya. Yang namanya versi terbaru harusnya memang lebih bagus nggak sih, guys? Oke, kostumnya kita lihat. Kostumnya ini ada... Mana sih skill kostumnya? Ada magnet 5 blok depan blok. 5 blok. Bukan 4 blok, 5 blok. Untuk kostumnya gue lebih milih Apai Money yang lama. Dia ada movement seal. Itu berguna banget. Ini masih bisa di cover sama pendant. Jadi kalau kalian ngejar Apai Money yang terbaru itu nggak wajib ngejar kostum. Dia bisa banget ditambah dari pendant tuh, bisa banget teman-teman. Bang, jadi milih mana? Kalau disuruh milih mana, gue kayaknya bakal milih yang Apai Money terbaru aja teman-teman ya. Terus, oh ya, lanjut gacha, kita langsung gacha. Sekarang gua buka akun tuyul, damage-nya ada 102.000. Gua nggak tahu bakal gacha di akun utama apa enggak. Tapi kita lihat sama-sama teman-teman. Di sini nggak ada cara instan buat dapetin. Ada cara instan buat dapetin Apai Money. Cara yang sangat wow. Ini sekitar $90 atau 1,5 jutaan mungkin teman-teman. Dan gue gak bakal ngambil cara itu. Itu bukan cara instan. Kita langsung lihat aja. Cara dapetinnya itu ada kumpulin 10S atau 6S plus legendary. Yang biasa juga bisa, tapi cuma 5. Tapi butuh legendary juga. Ya mendingan yang ini langsung gak sih guys, kalau kalian damage-nya banyak banget. Atau kalau mau nambah 1S lagi juga gak apa-apa ini. Sulingnya 10 ya, yang susah tuh pasti suling. Kita butuh suling A plusnya 10. Selain itu ada Elin, Honeybee Meryl, Emperor Yuan, dan Ken. Ya ini biasa lah ya. Kita langsung gacha aja teman-teman ya. Gacha lewat key. Oke, gachanya lewat key. Gue butuh 10 guys. 10 A plus suling. Modalnya 102.000. Bismillahirrahmanirrahim. 100 diamond pertama teman-teman. Semoga tidak rungkat. Gue gak tahu habis berapa diamond nih. Akun tuyul gua, akun tuyul gua.
Aduh, dapat shadow, tapi sayang di sebelahnya ada S. 200.000 gold masihan. Ah, nice, Mbak. Sakit hatiku. Parah banget anjir, di sampingnya A plus kita malah dapat yang biasa, cuy. Kurang ajar emang ya. Benci banget gua, guys. Dapat yang shadow lagi. Diamond cube shadow lagi. Mana itunya, boy? 102.000 nih modal gua, GM. Shadow yang lagi loh, yang suling A plus loh. Butuhnya banyak banget, guys, sumpah. Kalau lu maksa yang 10S tuh banyak banget, sumpah sumpah, cuy. Shadow lagi anjir. Yang bener aja. Ah, dapat A plus 1, guys. Gua butuhnya kalau 10 tuh 20. Dapat 2. Come on, man. Come on, come on, come on. Gua butuh 20, GM. Dapat 2 masihan. 100.000 gold. Oke, dapat 3, guys. Mulai wangi. Semoga wangi terus-terusan, teman-teman. Belum ada 10.000 diamond. Sedikit sih kalau banyak juga sih. Oh, itu yang A. Hampir aja gua salah lihat. Belum ada 10.000 diamond, teman-teman ya. Semoga beruntung. Lagi dong. Gua minimal 5 lah, GM lah. 5 minimal, guys. Alah. Shadow yang itu terus ya, si anjir. Banyak banget di spam, guys, kita sama shadow ini. Yang warna hitam. Udah berguna, teman-teman. Shadow gua baru 2 apa 3 loh, GM. Yang A plus, bukan shadow. Suling gua. Nggak dikasih lagi, teman-teman, ya. Udah mau 10.000 diamond. Berapa ribu nih gua kalau sampai ke legendary, cuy. Gila. Ekspektasi gue mungkin 40.000, 50.000, tapi nggak tahu, guys, ya. Tetap banyak banget itu. 4. Gue butuh satu lagi, ayo. Supaya 20.000 down ininya. 4. Ini one more, yo. Ini udah 92.000. Udah 10.000 diamond, guys. Gue nggak dapat hadiah apa ya kalau gacha terus-terusan kayak gini. Oke, udah lewat nih, cuy. Oh, dapat nih setiap gacha 20 kali. Oke, kita review sama-sama. Gua bukain dari sini dulu. Gua dapat 1 2. Oh, banyak banget. Oh, banyak banget kita dapat. Oh, 5 ya. Oke. Udah 10.000 diamond berarti, teman-teman, ya. Semoga dapat yang A plus dari sini. Bismillah. Hitam tidak berguna. Putih tidak berguna. A plus dong. Memang kau ya. 10.000 diamond gua cuma dapat 4. Dan gue butuh 20 tuh berarti 10.000 kali 4 kali 5, 50.000 diamond. Wow. Lanjut gacha, teman-teman. Lanjut gacha. Shadow hitam. Mana, GM? Jangan shadow hitam terus loh. Gue butuh shadow yang, bukan shadow, yang A plus ya maksudnya. Yang hitam mulu anjir dikasihnya, guys. Nice, 5. Gua 5 lagi. 15 lagi, GM. Masih banyak banget, guys. 15 lagi, GM. Yo. 100.000 gold. Shadow. Aduh, baru dapat 6, guys. Kacau. Middle class 100 diamond, 100.000 gold. Shadow lagi. Gak dapet, teman-teman. Banyak banget dapat yang hitam, guys. Sumpah, banyak banget, teman-teman. Waduh, udah mau 20.000 nih. Aduh, gua kira yang A plus tadi. Yang A plusnya mana loh? Yang A plus loh. Gak dapet, aduh, gua kira yang A plus itu, anjir. 300 diamond, 100.000 gold, 200.000 gold. 200.000 gold. Gold lagi, diamond cube, diamond. Cuy, nggak dapat lagi, cuy, parah banget, teman-teman. Yang A plusnya nggak dapat lagi, teman-teman. The best banget sih nih. Berapa ribu nih diamond gue? Udah mau 20.000 anjir. Wow, the best, guys. Nggak dapat lagi, cuy. Sumpah.
Shadow yang hitam mulu. Demi apapun sama yang itu. Nah! Lama susah banget keluarnya si anjir. Baru 6 teman-teman, Masya Allah. Baru 6 guys. Masih kurang 4 teman-teman. Itu pun untuk 5 ya. Untuk 5S doang, gua butuh 10. Ya bakal susah banget nih cuy. 100 ribu. Yang shadow hitam terus tuh banyak banget guys. Aduh guys, udah mau 20 ribu cuy. Kalian lihat sendiri ya hasilnya. Yang A plus lo anjir. Baru 6 guys, sumpah baru 6 GM. The best amat dah. Ini yang Evo biasa pun belum dapat gap itu teman-teman. Aduh, mau 20.000 nih. 20.000 diamond. Kita cuma dapat 6 20.000 diamond guys, lu bayangin. 20.000 diamond dapat 6. Wow. Dapat dong. Dapat lanjir. Ah, kau ini. Enggak berguna dikasih-kasih hitam aja hitam. Enggak dapat guys. 20.000 diamond teman-teman. 50 banding 12 banding 6 guys. Siapa yang gak stres? The best. OTW 30.000 teman-teman. OTW 30.000 nih guys. Ya. Diamond cube, float, shadow hitam laknat lagi. Mana shadow A plusnya? Suling A plus. Bukan yang itu. Nah, 3 lagi anjir supaya nyampe 10, sumpah. Lu susah banget ngasih ke gua. 3 lagi, woi. Enggak dapat, teman-teman. Kita butuh 3 lagi, guys. Nih, kalau 30.000 gua enggak tahu sih nih gimana jadinya nih. The best. 300.000 gold, legendary cube, shadow. Gold lagi. Bukan yang itu sulingnya, yang A plus. Gak kerasa banget buang diamond cuy. Nyari diamond setengah mati ya. Buang diamond berapa? 15 menit, 20 menit teman-teman. Aduh. Gue butuh 3 lagi GM. 2 lagi. Come on man, come on. 2 lagi. Ini udah mau 30.000 diamond. 2 lagi. 2 lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. 100.000 gold. Diamond cube. 2 lagi. Come on man. Wow, tidak dapat guys. 2 lagi, 30.000 tidak cukup teman-teman. Sumpah memang eventnya. Event the best. Semakin miskin player get rich teman-teman. Masya Allah. Kayaknya gak bakal gua kejar nih diamond utama. Satu lagi. Come on man. One more. Untuk 5S. Satu lagi untuk 5S lo guys. Gak dapet teman-teman satu lagi. Udah 30.000 diamond lo. Gak dapet guys, gue butuh satu lagi cuy. Gak dapet teman-teman. Aduh, di tengah itu anjir. Satu lagi loh babi. Masa gak dapet? Gue baru dapet 9 teman-teman. Gue baru dapet 9 guys. Ayo lo dari sini loh, sumbangsinya apa? Gak dapet teman-teman. Bukan yang A itu, yang A plus ya. Yang A plus anjir. Nah, mantap guys. 30.000 diamond. Gue bisa dapetin 5 material shadow untuk dapetin perapai money yang biasa, teman-teman ya. Mantap. Nah, 30.000 gua tuh cuy. Cepet banget ngabisin diamond 30.000. Gua enggak tahu ini akun tuyul apa mau tetap di sini atau apa gua agak sampai legendary, gua enggak tahu, teman-teman. Kayaknya di video kali ini segini dulu, gua kejar 5 shadow dulu cuy. Ya, tapi enggak gua tukar dulu karena gua masih bingung. Gitu ya teman-teman, video kali dari gua semoga bisa jadi lemparan buat kalian. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? See you!